Hai teman-teman, sekarang sudah jam 11. Ya, 22.52, Jumat. Gak ada kegiatan apa-apa. Suntuk sebenarnya, mau keluar malas juga. Sibuk tadi tesis, jadi malas aja keluar gitu lah. Ini sudah mau habis minggu kedua di Bandung. Saya berangkat hari Sabtu, nyampe minggu subuh. Minggu pagi lah, Senin pagi nyampe. Sekarang Jumat, udah hampir 2 mingguan. Kegiatannya itu aja, kuliah. Dan kuliah. Bener gak sih gitu liriknya? Lupa. Walau bapisah abi dan habi banah kasih di hati bailah adi membawa hati jodoh suci denai iri yangi elo-elo lah adik balai untung tak tumpah kapanan gadah katampek galak dapat dicari kawan manangi jangan sampai hilang elo-elo lah adik balai untung tak tumpah kapanan kadang katampek galak dapat dicari kawan manangi jangan sampai hilang. Suntuk ya. Gak tahu nih mau cerita apa hari ini. Pokoknya ya suntuk weh. Assalamualaikum friend. Selamat pagi. Hari Sabtu 18 Juni 2022. Sekarang pukul 11 siang. Hari ini kegiatannya mau ke Akbar sih. Kita bakal dokumentasi kegiatan pribadi. Apa kegiatan saya sehari-hari di sini di Bandung. Dan hari ini mau ke Akbar. Adik sepupu di Ciputra. Udah beberapa tahun gak ketemu, makanya lihat Akbar dulu. Tapi gak tahu pergi kapan, soalnya jam 11 ada kuliah online soal seminar proposal tesis gitu. Mungkin habis itu mungkin kita langsung berangkat ke Ciputra. Kita mungkin coba naik transportasi umum agar tahu gitu seluk-beluknya gitu sambil jalan-jalan keliling-keliling Bandung. Dan sekarang belum mandi juga. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita lanjut kegiatan berikutnya. Halo. Awak cina kempe adik gini. Kut nak? Ciputra. Adik. Adik awak di sepupu awak mana? Adik ni awak mana? Adik dakek awak mana gitu? Belajar. Rian mau belajar tu. Oke, seperti saya bilang tadi, kita pergi ke Ciputra teman adik sepupu. Tapi makan dulu. Mangan setelah itu go mungkin. Tapi enggak tahu lihat moodnya aja.
Sekarang kita ke warteg dulu makan. Go ya. Rian Pai itu. Ternyata Rian ikut ke Cikutra. Enggak lah Rian. Ujian. Lagi sibuk Rian. Kita go ke Cikutra, tempat adik sepupu. Oh ya, tadi mukbang juga. Makan panci medium itu kita makan berdua itu. Aduh. Jalannya males jadinya. Nyang. Makan beli lauknya di warteg. Nasinya masak sendiri. Ayo, kita lagi nunggu tuh. Di Pajajaran. Ya, Pajajaran di Jalan Abdurrahman Soleh dekat Maleber Palang Kereta Api. Ayo, kita lanjut aja. Hujan, tadi turun di angkotnya hujan gitu, jadi basah. Kita lanjut ke bus, ke Transmetro Bandung ya. Ya, mumpung udah reda, kita lanjutin perjalanan. Aduh. Tuh, basah tuh. Bandung emang suka begini, suka hujan-hujan tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba teduh. Ya, Bandung. Ayo, go. Gue salah ambil bus dong. Anjir. Malah gue ngambil yang jurusan Kota Baru Parahyangan alun-alun. Aduh, malah nyasar ke BIP. Astagfirullahaladzim. Kayak balik lagi deh ke atas. Jalan-jalan tuh, nyasar ke IP. Jalan Dago itu loh. Sialan. Jadi ya udah, kita turun di BIP aja biar deket. Kita langsung naik ke koridor berikutnya, harusnya koridor 3. Cuman bisnya sama, terus ini nggak ada nomornya gitu. Jadi salah jadinya gitu. Ya udahlah, yuk, kita go. Taman Radio. Go. Tuh, malah gue nyampe gazebo tuh. Dari tadi koridor 3 itu enggak lewat, coba. Tuh, gazebo tuh. Wah, ketutup sih. Nih, lapangan gazebo nih, gedung sate. Ini gazebo. Gedung sate tuh. Tuh, gedung sate. Karena dari tadi koridor 3 itu enggak jalan, kayaknya kita naik angkot aja kayaknya. Udah bingung juga. Ya, naik angkot tujuan Cahem Ciroyom. Bingung soalnya. Yuk, kita go gas. Naik angkot. Operasi hati di jalan ya,
Sepi. Ciroyom, Cahem. Ternyata ada yang Cirohom. Cirohom lagi. Ada yang Ciroyom juga. Jadi bisa langsung gitu ke Cahem. Nah, nyampe di tempat Akbar kuliah. ITENAS, Institut Teknologi Nasional. Kita lagi nunggu Akbar. Yuk, go. Hai teman-teman. Ini sekarang hari Minggu. Jam 4 sore. Dari Cikutra, dari apa namanya, dari Cikutra langsung ke daerah Ciroyom gitu, daerah Pajajaran gitulah, daerah Abdurrahman Soleh, naik angkot kita, angkot hari Minggu. Kan kemarin pergi ke Akbar hari Minggu, ada kegiatan apa-apa, harusnya ke Bogor atau ke Jakarta, cuman gak ada kegiatan apa-apa, jadi kita main di Bandung aja.